Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Okay, sahabat Tri, sahabat setia IT Fiktif. Pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada membagongkan di sana brother. Udah pada curut gitu, nggak bisa ngapa-ngapain anjing, pokoknya ngeselin banget sumpah. Nah, itu tandanya sahabat Tri, APN kalian udah pada expired tuh. Sudah saatnya mimin update nih APN Tri tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian kembali normal dan tidak begicot lagi brother. Dan biar tidak banyak lebar, langsung aja men. Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan nih, silakan kalian tekan tombol like, comment, and subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja brother. Di bagian jaringan data men, kalian tekan lama. Nah, di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2 men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Okay, brother, di situ ada baca nama titik akses atau APN, bisa kalian tekan. Dan yo, mantap banget men. Jadi APN Tri tercepat dan paling stabil brother sudah berhasil diupdate. Tolong perhatikan dan simak baik-baik. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini men, Tri update. Untuk di bagian nama sesuaikan aja seperti itu. Lalu kemudian bila mana sudah kita next, dan sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya. Nah, di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate oleh IT Fiktif dengan presisi yang tinggi, men. Jadi wajib banget samakan, yaitu web.mengspronto.net. Untuk di bagian APN-nya seperti itu. Perlu kalian ketahui, meskipun APN tersebut diupdate, nantinya ada beberapa item yang tidak akan dirubah oleh IT Fiktif. Ada pula beberapa item yang nantinya akan dirubah atau diupdate, men. Khusus di bagian kolom ini itu tidak dirubah ya. Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan, sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif brother. Paham ya? Lalu kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin aja, di bagian port-nya kosongin. Di bagian nama pengguna silakan isi GPRS ya. Untuk di bagian nama pengguna GPRS kayak gitu, men. Oke, teman-teman, sudah bila mana sudah kita next, dan sekarang kita bergeser ke bagian kata sandinya, teman-teman. Nah, di sini lagi-lagi wajib samakan yaitu GPRS. Jadi sama ya dengan nama pengguna GPRS, kayak gitu men. Dijamin sahabat Tri, APN kalian setelah diupdate yang lama dihapus aja, dan seketika jaringan kalian kembali ketar-ketir bos ya, lemot, dijamin auto gonjang-ganjing. Karena IT Fiktif bukan channel sembarangan men. Dan kemudian untuk di bagian servernya, nah di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 81.218.119.11. Untuk di bagian servernya, kalian samakan seperti ini, brother. Okay, teman-teman. Sudah, bila mana sudah kita next. Dan sekarang kita bergeser ke bagian MMS-nya, kosongin aja. Lalu kemudian untuk di bagian proxy MMS-nya, teman-teman, di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 137.184.218.6. Untuk di bagian proxy MMS-nya, kalian samakan seperti itu ya. Dan ini sudah mimin desain khusus pastinya dong buat kalian pengguna kartu Tri. Selain kartu Tri, mimin tidak recommended brother. Sekali lagi, ini khusus berlaku bagi kalian pengguna kartu Tri. Paham? Oke, lalu kemudian untuk di bagian port MMS-nya, silakan isi 83 seperti ini teman-teman ya. Untuk di bagian port MMS-nya 83. Oke, teman-teman, mantap banget bila mana sudah kita next, dan sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya. Di sini kalian biarkan aja, jangan sampai dirubah, khawatir takut datanya nggak muncul, men. Dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan, jangan sampai dirubah meskipun nggak sama ya.
Intinya biarkan aja dalam keadaan utuh. Paham? Oke. Dan kemudian untuk di bagian jenis alat integrasinya, kalian pilih yang paling bawah PAP atau CHAP seperti ini. Untuk di bagian jenis autentikasinya. Lalu kemudian untuk di bagian jenis HP-nya, di sini Mimi menggunakan dua item, default dan shuffle. Jadi ada dua metode khusus yang wajib nih buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda, misalkan suruh ngetik gak apa-apa, ketik aja ya. Sing penting pisah dengan tanda koma tanpa spasi, men. Paham? Itu tanda koma bukan tanda titik, jangan sampai beda ya. Dan untuk di bagian protokol APE-nya, kalian kunci di IPv4 seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 brother seperti ini. Oke, langsung aja nih kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget brother. Jadi APN, tri tercepat dan paling stabil, berhasil diupdate teman-teman. Langsung aja nih kita hidupkan data. Dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tri tercepat dan paling stabil ini brother. Kita masih menunggu. Oke, sahabat Tri, wow, mantap banget teman-teman. Bisa kalian saksikan sendiri untuk di bagian downloadnya di sini bermain di angka 14,0 Mbps brother. Wow, gila men, ini gila banget sumpah. Bisa kalian saksikan sendiri, jadi bisa kalian coba nih apa yang dijamin jaringan Tri kalian kembali ketar-ketir di sana. Untuk di bagian uploadnya di sini bermain di angka 23,1 Mbps. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Next video, assalamualaikum.